Hai guys, welcome back to my channel. Saya lagi ada di Gunung Bromo, Kabupaten Malang. Di sini saya janjian di Tugu Kota Malang. Saya dijemput jam 12 malam. Ini adalah penampakan pusat pemerintahan yang ada di alun-alun Tugu Kota Malang. Kenapa saya pilih dijemput di sini? Karena view-nya sangat bagus dan banyak lampu-lampu yang menghiasi gedung ini. Nah, sekarang saya sudah masuk ke Jeep. Ini adalah Jeep unik karena warna ini hanyalah satu-satunya di antara 1.500 Jeep. Jam 2 tepatnya ini sudah masuk di Selamat Datang Kawasan Gunung Bromo. Masuk di wilayah Tumpang, Kabupaten Kota Malang. Dan berikutnya jam 3 kami sudah naik di kawasan Gunung Bromo dan saya sudah sampai di tempat peristirahatan. Di sini saya sangat kedinginan, ternyata 8 derajat Celcius. Wow. Kebetulan baju yang saya kenakan ini adalah baju rajutan khas untuk orang Eropa, di mana mereka terkadang memiliki minus derajat Celcius, bisa dibayangkan ya. Dan ini penampakan di pagi hari sudah muncul sunrise atau matahari terbitnya, banyak yang hunting. Inilah penampakan di pagi hari setelah sunsetnya naik. Keren sekali ya, dan saya tidak lupa mengabadikan kegembiraan saya di antara kerumunan orang yang juga ingin menikmati sunrise. Kemudian jam 7 kami turun dari puncak menuju pasir berisik. Inilah penampakannya. Dan ini ada patung yang diberi sarung khas Hindu, sama seperti di Bali karena mayoritas penduduk sini beragama Hindu. Kata supir sekaligus tour guide saya, Gunung Bromo atau pura yang ada di kaki Gunung Bromo itu sama dengan Ka'bah untuk orang Muslim. Jadi ini tempat suci dan keramat bagi umat Hindu. Ini adalah penampakan dari atas memakai drone, yang awalnya saya tidak percaya kalau jeepnya adalah sebanyak 1.500. Ketika saya melihat video ini, saya percaya. Di Gunung Bromo ini saya lebih banyak berselfie atau mengambil video sedikit, tapi tidak naik sampai puncak. Ini adalah ketiga kalinya saya ke sini dan kebetulan kondisi saya kurang fit karena semalam tidak tidur sama sekali. Jadi saya memutuskan untuk tidak naik, hanya menghabiskan waktu berfoto atau naik kuda. Saya naik kuda di sini 2 kali, pertama dengan yang hitam dan sekarang yang coklat. Ketika masuk di jam 10, kami melanjutkan perjalanan di sini masuk ke Bukit Teletabis. Sayangnya musim kemarau jadi tidak begitu hijau. Dan selanjutnya kami pulang jam 11. Ini adalah perjalanan menuju Tumpang, Kabupaten Malang. Perjalanan kanan kiri dihiasi oleh tanaman hijau yang sangat cantik, asri rindang, dan menyenangkan mata ya. Kemudian papan ini menunjukkan kami masuk ke Desa Tumpang dan selamat jalan untuk kami yang sudah melalui serta menikmati Gunung Bromo. Itulah cuplikan video yang saya bagi. Sangat wajib bagi Anda untuk datang ke Gunung Bromo. Setidaknya kita berlibur menikmati kebesaran Tuhan dan menikmati fasilitas yang ditawarkan di Gunung Bromo.
ikuti terus perkembangan channel saya ya. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye-bye.